Swiss Bell Hotel Danum gelar perayaan Natal. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Swiss Bell Hotel Danum Palangkaraya, Kalimantan Tengah menggelar Christmas Tree Lightning Ceremony dengan mengundang anak-anak Panti Asuhan Maria Ines, Kamis 16 Desember 2021. Acara perayaan Natal dengan menyalakan lampu Christmas Tree di lobi hotel berjalan hikmat dan sukacita. Ekspresi anak-anak Panti Asuhan, sebanyak 23 orang yang hadir di acara tersebut, terlihat senang, ceria, dan juga bahagia. Pimpinan Panti Asuhan Maria Ines, Suster Anastasia Kongregasi Misionaris Klaris, mengakui sangat menyambut dan mengapresiasi pihak hotel dengan adanya acara tersebut. Sehingga diharapkan ke depannya, acara semacam ini dapat diikuti dari berbagai macam komunitas. Lebih banyak tidak apa-apa itu lebih baik, karena itu adalah satu yang bagus, satu persaudaraan. Ya. Seperti tahun ini adalah temanya bagus, tema Natal, ya, untuk solidaritas, persaudaraan. Ya. Sementara, Food and Beverage Manager Swiss Bell Hotel Danum, Igusti Bagus Giri Darmawan mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari program CSR untuk berbagi kepada anak-anak Panti Asuhan Maria Ines. Saya harap ke depannya Swiss Bell Hotel Danum Palangkaraya menjadi hotel yang lebih baik di tahun 2022, menjadi hotel yang semakin baik, semakin dilihat oleh tamu-tamu. Kami menyediakan pelayanan yang baik, menyediakan produk-produk yang baik yang pastinya. Dia menambahkan, Christmas Tree Lightning Ceremony adalah apresiasi perayaan Natal yang ada di seluruh dunia dan meningkatkan kesadaran bahwa hari Natal itu adalah hari saling berbagi. Dari Palangkaraya, Daniel Susanto, Tabengan TV, melaporkan.